Akbar Allah. Hari ini sama-sama kita lepas kegiatan festival beduk dan gema takbir dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
sampai besok pagi nih kayaknya. Oh, jangan, jangan. Jangan, langsung besok pagi aja ya. Iya, benar sekali. Besok, oh, sampai besok pagi. Sampai. Ya, ini dia NTP 12, bersiap NTP 12. Ya, so? Iya, lagi. Oke. Langsung mainkan untuk NTP 12. Yeah.
Dari Koramil dan Polsek juga masih bersama kita sampai akhir. Ini peserta terakhir. Selanjutnya Pak Bupati, kami dari masyarakat Kecamatan Tanjung Pura sangat berharap kiranya agenda ini bisa kami usulkan menjadi agenda tahunan Pemkab Langka. Karena Tanjung Pura ini Pak Bupati adalah identik dengan Langka. Dulu-dulu kalau belum sampai Tanjung Pura, maka belum sampai Langka. Walaupun kita sudah berada di Stabat, di Hinai maupun di Gebang, tapi kalau belum sampai Tanjung Pura, belum kelihatan kubah yang megah dari Masjid Ajiji Tanjung Pura, maka belum dikatakan seseorang itu sampai di Langka. Istimewa agenda camat tadi berapi-api, kalau melihat gayanya sudah pantas jadi bupati. Ini merupakan putra terbaik Tanjung Pura. Insya Allah ini menjadi pemimpin masa depan. Setuju? Jadi dari semangat yang tadi sangat luar biasa. Tadi disampaikan oleh Bapak Camat, ini menjadi harapannya bisa menjadi agenda tahunan. Ini insya Allah, ini janji saya sudah sampaikan kepada Kadis Pariwisata, ada event setiap tahun untuk Kabupaten Langka. Jadi setiap bulan itu ada event. Ini insya Allah kita jadwalkan menjadi event di penghujung Ramadan. Ini insya Allah akan kita support dari APBD. Tapi harapannya APBD hanya sebagai stimulus. Semangat kebersamaannya, semangat kolaborasinya jangan pernah dikendurkan. Jadi kita nanti dari APBD menjadi stimulus saja. Jadi panitia sudah sangat luar biasa, jangan nanti kita dukung pakai APBD, semangatnya menjadi melemah. Jadi harapannya ke depan jauh lebih meriah lagi. Amin. Insya Allah tahun depan kalau kita sudah support dengan APBD, ini jauh lebih meriah lagi. Karena hari ini di support sama Bupati sedikit bisa jadi begini. Mundur lagi tahun depan banyak, berarti bisa dua kali lipat laksananya. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Rasa bangga saya hari ini bisa berdiri di tengah-tengah masyarakat saya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, waktu saya cukup singkat di Kabupaten Langka ini. Dengan singkatnya saya berada di Kabupaten Langka ini, saya memiliki mimpi yang sederhana juga, mimpi yang ringan juga, yang gampang kita kerjakan, yang gampang kita laksanakan. Mimpi saya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat. Bapak Camat ternyata camat yang cerdas. Dia cepat, responsif, apa yang disampaikan pimpinan langsung dia terjemahkan. Karena apa? Karena saya pada hari ini, saya dorong, saya kenal seluruh teman-teman OPD saya untuk mengeluarkan semua potensi diri untuk membangun Kabupaten Langka ini. Tadi sudah disampaikan, program saya cukup sederhana, bubur pedas merupakan makanan yang luar biasa enak, makanan yang luar biasa lezat bagi masyarakat Langka. Ini makanan khas Melayu yang di dalamnya penuh dengan rempah-rempah,
yang dicampur menjadi satu menghasilkan rasa yang luar biasa nikmat. Demikian juga hari ini kita sudah sampaikan Bupati punya program bubur pedas. Apa tadi bubur pedas sudah sampaikan oleh Bapak Camat. Bupati berkolaborasi, artinya tidak hanya Bupati sendiri, tapi bersama kita semua. Teman-teman OPD, teman-teman camat, teman-teman kepala desa, teman-teman seluruh komponen, teman-teman stakeholder yang ada di Kabupaten Langkat ini, semua kita bersatu. Untuk apa? Mengejar tuntas, menyelesaikan secara tuntas semua pembangunan yang ada di Kabupaten Langkat ini. Itu harapan saya. Kepala desa, hari ini sudah kita berikan dana. Kita harapkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pelaksanaannya. Supaya apa? Supaya pembangunan kita serang dari desa sampai dengan ke kabupaten. Insya Allah dengan kebersamaan kita, dengan kolaborasi kita, ini dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Langkat ini, insya Allah Kabupaten Langkat akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Saya hari ini untuk meletakkan fondasi-fondasi bagaimana selayaknya berpemerintahan, bagaimana selayaknya pemimpin-pemimpin di masa yang akan depan. Ya. Iya. Iya, biasanya kalau tahun lalu, beberapa tahun sebelumnya kita selalu begadang sampai jam 3 subuh, kali ini selesai di...